Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Neko Kun di channel Meki Chan Official. Oke, di kesempatan kali ini gua mau nge-share liveri terbaru nih, sesuai requestan dari kalian ya. Karena kalian banyak yang request, jadi ya udah gua bikinin aja nih. Oke. Langsung aja kita menuju ke tempat pemasangan baknya terlebih dahulu nih. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya ya kalian untuk bantu like, comment, and subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan terima kasih buat kalian yang telah subscribe, like, comment ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke lah, langsung aja kita gaskan dulu nih. Nah, oke nih, kita udah sampai nih ke tempat pemasangannya. Langsung aja kita gaskeun. Bentar, ada yang rusak nih. Ya, langsung aja kita gas nih. Nah, ini ya kita pasang bak yang ini. Langsung kita modifikasi ini. Nah, kita mulai dari kepalanya dulu. Di sini gua pasangin yang pipi nomor 1 ya. Terus lanjut untuk di bagian bumper gua pasangin yang Avante nih. Dan lanjut ya. Untuk ke bagian load bag nih gua pasangin nomor 1. Nah, untuk di bagian pengaman samping ini ya, pelindung bawah nih, ada dua varian nih. Ada yang pakai ya stainless, ada yang pakai apa ya ini, blok apa sih namanya, full body kit lah gitu. Oke, tapi di sini gua mau pakai yang stainless aja ya. Oke, lanjut kita pasangin peleknya nih. Untuk pelek gua pasangin ini aja nih. Lanjut langsung aja kita ke pemasangan liverynya nih. Dan seperti biasa ya, untuk liverynya itu ada yang berpassword dan ada juga yang gak pake ya. Dan untuk password liverynya ini ada di deskripsi video nih. Jadi buat kalian yang pengen tahu passwordnya, kalian cek aja langsung di deskripsi video, karena disitulah gua naro passwordnya ya. Karena kan waktu kemarin-kemarin itu banyak yang apa ya, ngepot apa sih namanya tuh, potting gitu ya, potting password, dan banyak yang minta di deskripsi aja passwordnya. Jadi ya udah gua taruh di situ aja nih. Oke, langsung aja kita modif nih, kita pasang nih. Nah, untuk kepalanya nih ya, untuk kepalanya ini begini ya tuh. Oke, lanjut kita ke bagian kacanya nih. Nah, untuk bagian kacanya seperti ini nih. Jangan lupa ya, untuk kalian ubah warnanya nih, kalian ubah ke warna putih, terus kalian beli juga liverynya. Lanjut ke bagian baknya nih. Nah, untuk di bagian baknya seperti ini nih.
Ya ini emang trending topik konsep lama ya, jadi ya kayak ginilah konsepnya. Nanti gue coba bikin versi yang mungkin udah terbarunya ya. Mungkin di next video besok atau enggak besoknya lagi, kalian tunggu aja. Nanti gue bikin di perinya nih. Nah oke, langsung aja kita coba review sebentar nih untuk clipperinya. Nah untuk clipperinya itu seperti ini ya, M18 Truck Workshop. Ya seperti inilah, bisa kalian lihat tuh M18. Dan untuk di bagian belakangnya nih gua polosin ya, karena waktu itu tuh gue pernah bikin liverynya, cuman untuk bagian belakangnya ini udah nggak ada, udah hilang gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu, jadi nggak gue pasang, mohon maaf nih. Jadi kayak gini aja nih. Oh ya, di sini gue mau coba bikin sinematik terlebih dahulu ya. Kalau mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya, karena videonya juga udah kepanjangan nih. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan videonya harus sampai di sini aja ya. Dan terima kasih buat kalian yang telah nonton sampai habis ya. Gue ucapin terima kasih banyak nih. Oke, kalau gitu ya, gua Neko pun gua pamit terlebih dahulu nih. Sampai jumpa di next video.